Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman ternak. Oke teman-teman, kebetulan hari Sabtu besok udah imlek ya teman-teman, atau Chinese New Year di Singapura dan dunia ya teman-teman. Nah, hari ini hari Jumat ini beli persiapan untuk mungkin 2 hari 3 hari ini ya teman-teman, seperti cabai kering, cabai merah, cabai hijau ya teman-teman, bawang ya teman-teman. Nah, jadi dalam 3 hari ini gak usah belanja dulu kol atau kubis ya teman-teman, sama wortel. Mungkin ini insya Allah mau bikin bakwan ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang ini beli tadi, sama satu lontong ya teman-teman. Ini bahan dapur nih, ini daun kunyit, 3 helai daun kunyit cantik-cantik ya teman-teman, sama daun salam. Ini bahan gini aja teman-teman, ini belanja tadi $35 $35 ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia Indonesia kita 350.000, sama bawang merah ya teman-teman. Pokoknya bahan-bahan dapur. Nah, ini lontong sekarang sudah mahal teman-teman, $5. Di Indonesia kita sudah 50.000 loh teman-teman. $5 dulu biasa 3 dolar atau 4 dolar, 4 setengah lah teman-teman. Sekarang udah naik $5 ya teman-teman. Ya, cuma lontong, kol, wortel, kadang kacang panjang dikit, bragedan ini tambah tadi ya teman-teman. Nah, lontong, tahu, telur ya teman-teman. Tahu kadang ada, kadang nggak ada ya teman-teman. Nah, makanya ini penghitung tadi udah $40, 400.000. Ini belum masuk daging kan ya teman-teman, cuma bahan-bahan kering aja. Ini cabai kering teman-teman. Kalau bikin asam pedas, suami pakai cabai ini teman-temannya. Ini jarang bikin asam pedas Indonesia karena asam kaliusnya nggak ada teman-teman. Nah, ini cabai ini taruh dekat dalam wadah dan masukkan dalam lemari esnya teman-teman. Nah, tambah dikit lagi teman-teman, yang lama sisanya masih ada ya teman-teman, taruh di bagian atasnya teman-teman. Dan cabai hijau pun semuanya letak dalam lemari es ya teman-teman, jadi enggak busuk ya teman-teman. Nah, ini cabai hijaunya, anak-anak pun suka dengan cabai hijau ya teman-teman, cuma ini masukkan dalam lemari es teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, semua teman-teman. Walaupun gak banyak sekali masak ya teman-teman, yang penting setiap bahan-bahan untuk dapur ini selalu simpan ya teman-teman. Kita sebagai ibu-ibu ini harus cermat ya teman-temannya. Ini dia semua teman-teman, masuk semua, disusun di bawahnya teman-teman. Kebetulan ini udah bersihkan semalam teman-teman, esboknya udah banyak yang kosong teman-teman, mau diisi. Nah, cuma ini aja tinggal lagi teman-teman, teh botol susu ramen yang kesukaan nenek, sama lemon tea ya teman-teman. Pokoknya yang mango nenek paling suka teman-teman. Ini masih ada 2 biji tomatonya. Ini setiap bulan ini ada stok garam 2, jinamuti 2. Kadang kalau nggak ada bahan dapur nih, bumbu dapur nih, paling malas untuk turun teman-teman, mau pergi ke pasar atau minimarket ya teman-teman. Ini nenek simpan semua di sini, di bawah bagian kabinet paling bawah ya teman-teman, biar kita senang mencarinya teman-teman. Kalau setiap bulan garam sama Ajinomoto harus ada ya teman-teman. Ya, semua sudah tersusun dalam almari es ya teman-teman. Nah, kolnya semua masuk hotel, 1 hari 2 hari semua udah ludes nanti teman-teman. Paling hari Senin udah buka lagi pasarnya teman-teman. Nah, ini bawang ini taruh di bakul di luar, yang bagian kanan ini enggak akan pakai dulu ya teman-teman, bagian kirinya dulu ini pakai untuk masak sampai habis. Soalnya ini kalau masak suka pakai bawang merah dengan banyak ya teman-temannya, kalau bawang putih, kalau tem gulai aja teman-teman. Nah, kita udah beli, udah aman dikit ya teman-teman, besar-besar ya teman-teman. Dan daun kunyit ini potong 3 teman-teman, besar-besar nih teman-teman. Pokoknya untuk stok 3 hari lah kalau menggulai ya teman-teman. Lagian kalau daun kunyit ini kering pun kita boleh masak. Ini daun jeruk ya teman-teman, nih daun kunyit sama daun salam ini campur. Nah, ini lontong yang ini beli tadi teman-teman, $5 $50.000 satu tapawih gini aja teman-teman. Nah, ini nini taruh ke dalam piring ya teman-teman, makan teman-teman semua. Nah, nini tadi udah baca dalam hati ya teman-teman. Nah, itu lagi dan ini beli satu lontongnya cuma 3 keping aja teman-teman. Nah, telur satu biasa, tahu semua ada ya teman-teman, kol sama kacang panjang kadang dicampur teman-teman, wortel dikit teman-teman. Nah, itu dulu ya teman-teman.
video vlog Nenek hari ini ya. Jangan lupa di komen dan di subscribe ya teman-teman, dan di like. Mohon maaf kalau ada kata-kata Nenek yang salah ya teman-teman, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu ada pada diri kita, termasuklah diri Nenek sendiri.